Sekarang mereka baru tahu beginilah kekuatan Indonesia. Bukan saja kekuatan dari segi sepak bola, tetapi rakyatnya bersatu padu ya, memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya semoga di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi untuk topik kali ini kita akan membahaskan apakah yang telah dilakukan oleh warganet plus 62 apabila mereka mengetahui timnas Indonesia dicurangi. Adakah AFC tidak mengetahui ataupun tidak menyedari bahwa jumlah penduduk Indonesia itu merupakan jumlah yang nomor 3 paling ramai di dunia, dan peminat sepak bola yang terdapat di Indonesia ni 80% daripada 300 juta jiwa itu semuanya adalah penggemar sepak bola. Nah, baru-baru ini apabila timnas Indonesia berlawan dengan pasukan timnas Qatar, di situ wasit yang ditugaskan telah berlaku curang. Dia berlaku curang terhadap pasukan timnas Indonesia, sehingga kan timnas Indonesia tidak mendapat apa-apa jaringan, malah terdapat 2 kartu yang dikenakan terhadap pemain-pemain timnas Indonesia, pemain-pemain andalan lagi tuh guys, termasuk Ramadan Sananta dan juga Ivar Jenner kalau tidak silap ya. 2 pemain ini tidak dapat main di babak kedua, dan selepas ini untuk babak yang seterusnya rasanya dua-dua pemain ini tidak dapat. Jadi di situ mereka telah mengunci pasukan timnas Indonesia untuk melemahkan pasukan timnas Indonesia dalam perlawanan Piala Asia untuk kali ini. Nah guys, di sini terdapat satu video yang mana sekarang tahukan kekuatan Indonesia. Baru mereka tahu bagaimana kekuatan Indonesia sebenarnya. Bukan sekadar dari segi sepak bola, tetapi kekuatan warganet timnas Indonesia itu luar biasa. Saya masih ingat ketika Microsoft ya ada masalah hari itu, warganet telah menyerang Microsoft sehingga tutup ruangan komentar. Nah, jadi inilah kehebatan dan kekuatan Indonesia guys. Jadi apapun, mari kita semak ketika AFC kehilangan kendali atas media sosialnya. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Kompetisi Asian Cup yang seharusnya berjalan dengan baik dan menjadi momen kebanggaan bagi sepak bola Asia berubah menjadi momen kelam saat media sosial AFC jadi tempat para penggemar sepak bola Indonesia untuk meluapkan amarah dan emosinya. Tentu kemarahan para penggemar Indonesia bukan tanpa alasan, terkhusus jika melihat bagaimana laga pertama Indonesia dimainkan, di mana di laga kontra Qatar, timnas banyak dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit yang memimpin laga tersebut. Bahkan kalau boleh dibilang, wasit nampak secara terang-terangan berat sebelah. Oh, rupanya warga net plus 62 buat kerja juga ya guys. Ini serang besar-besaran, serangan besar-besaran netizen Indonesia. Oh, ramainya tuh orang Indonesia. Wajah AFC kelam. Akun media sosial AFC Asian Cup merupakan akun official dari Piala Asia U23 kali ini. 1.2 juta pengikut. Akun ini secara berkala akan menyajikan informasi terupdate tentang pertandingan-pertandingan di Asian Cup Under-23. Nah, abis. Jelas, harapannya abis diserbu. Banyak penggemar sepak bola di Asia tertarik dan memberikan komentar positif. Tapi sial bagi mereka. Setelah wasit pertandingan Qatar versus Indonesia membuat paling tidak 3 keputusan kontroversial yang merugikan timnas Garuda, kolom komentar tiap postingan mereka tak lagi ramah untuk disaksikan. Ketika berbagai komentar negatif mengarah pada kompetisi Piala Asia U23, lihat salah satu postingan berikut ini. Alih-alih mendapatkan komentar positif soal gol dari timnas Qatar, kolom komentar justru dihujani berbagai kritikan dari para penggemar timnas. Seperti, tombol wasit tadi aneh. Qatar Cup. Congrats Qatar, 15 countries are fighting for second place. Akun secondnya Qatar ya? No need tournament. Oh ini komen-komen daripada netizen. Saya jadi trauma gak pengen nonton Qatar Cup lagi. Mending timnas mainin pemain yang jarang dimainin aja. Pulangin pemain biar dipakai klub. Daripada main di situ gak jelas wasitnya. Betul-betul kan. VAR digunakan cuma untuk tuan rumah. Rugi lah. Hashtag report berjamaah.
Ilang biar ilang sekalian dah akun AFC ini. Penalti si Luman. Abis disindir. And it's still cheating. This is really unfair to Indonesia. Just give the cup to Qatar immediately. Sekarang coba lihat postingan berikut ini. Sebuah postingan dari AFC yang menunjukkan informasi hasil pertandingan tim lain, yakni Yordania versus Australia. Menariknya, alih-alih di komentar fans Yordania dan Australia, jika kita melihat kolom komentar di postingan tersebut, maka hasilnya sama. Isinya, hujatan dari para penggemar timnas Indonesia dihujat lagi, juga ya. Qatar bersama wasit. Timnas Qatar Indonesia bersama wasit. Doa penggemarnya. Report akun AFC. Baru match pertama aja, udah kayak gini wasit lu. Mau main kotor lagi kayak Piala Asia Senior kah? Money Qatar. Tuan rumah harus menang. Qatar Cup. No penalty, no win. Money Cup. Betul lah. Ingat guys, kita lawan panitia. Jangan anggap remeh. Lawan panitia? Media-media oke nih, media-media luar. Selain di akun media sosial AFC, kemarahan para penggemar juga sampai ke media sosial media-media besar dunia seperti ESPN. Dalam postingan dari ESPN terbabit juga ya. Pertandingan Indonesia versus Qatar tersebut, ratusan komentar dari para penggemar timnas dituliskan di situ. Berikut di antaranya. Angkat topi untuk seluruh pemain dan pelatih semua sportir yang berhadir di stadion untuk Indonesia. Kalian kalah bukan itu, tapi kalian dikalahkan dengan cara yang mengalahkan mereka sendiri pada suatu hari nanti. Saya yakin kecurangan apapun tidak akan pernah berakhir indah. Qatar pada laga malam ini diuntungkan dengan kepemimpinan wasit yang jelas-jelas curang. Banyak keputusan di luar nalar. Percayalah, segala sesuatu yang curang akan hancur total. Meskipun orang yang curang itu punya banyak uang. Football versus money. This is not football. This is embarrassing. This is the reason. Most supporters in Europe reject Qatar hosting the World Cup 2022. Congratulations Qatar, the championship AFC under 23. Tengok komen-komen netizen plus 62 nih. Pedas-pedas guys. Selain dari ESPN, media asal Malaysia Astro yang menyoroti kartu merah yang dikeluarkan ini juga kepada pemain berita Indonesia dari Malaysia. Juga disebut para penggemar Indonesia. Kali ini bersama para penggemar Malaysia, mereka bersatu mendukung keputusan buruk dari pengadil lapangan yang membela timnas kita. Kita kena bersatu guys. Sang Garuda muda patah sayap, hilang dua tonggak utama, tulis Astro dalam caption. Betul lah, dua kan. Alasannya ada, dua pemain Qatar cedera ankle dan hamstring tanpa ada sentuhan dari pemain Indonesia. Karma. Semoga Malaysia berjaya dan gak berhadapan tuan rumah ya. Semangat Malaysia. Hati-hati buat sahabat jiran melawan negara Arab. Banyak drama Rivalry Player. Tidur kat padang. Saran saja buat tim ASEAN. Lebih baik pulang saja. Piala sudah milik tuan rumah. Malaysia, udah kita nak jom pulang balik. Nak Qatar tuh bawa pulau piala dan wasitnya pula pun sama. Alhamdulillah, walau kalah, tapi Garuda Muda tetap berjuang dengan fisik yang oke. Semoga sukses untuk tim Malaysia. Indonesia bermain sangat baik. I love you, Indonesia. Belum rezeki, kita sangat dirugikan. Wasit pertandingan memang tidak adil. Seluruh dunia melihat dengan fakta yang ada. Semoga ada tindakan untuk wasit ini. Kinerja yang saya rasa sangat buruk untuk malam ini. Jordan Said, kalian mending di grup gue, 3 kali penalti di final. Itu komen-komen dari Indonesia, dari Malaysia ya. Kali ini netizen kita bersatu. Selain itu, media asal Timur Tengah Bein Sports juga tak kalah banyak dihujani oleh komentar netizen Indonesia. Meskipun kali ini juga berbaur dengan komentar-komentar lain yang berbahasa Arab. Congratulations to the referee. Bro, even it's Youth Cup, but the referee and for decision, my father was better to give the decision than this referee. Congrats wasit and Qatar. What a referee. Ini dia punya wasitnya, nanti dibagi kad merah. Selain dari para netizen, reaksi tak senang juga telah diutarakan oleh pelatih hingga para pemain timnas Indonesia. Dengan pernyataan resminya, STY menjelaskan, jika banyak keputusan wasit yang merugikan, di mana itu membuat laga ini layak disebut sebagai pertunjukan komedi. Para pertunjukan pemain komedi. Sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya itu bukan untuk pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan. Shin Tae-yong, sumber gol.com. Sedangkan secara lebih serius, Ketua Umum PSSI telah mengutarakan niatnya untuk mengirimkan surat banding atas keputusan dari wasit yang merugikan timnas Indonesia. Rasanya sudah lah guys, surat itu. Instagramnya Erick Thohir menuliskan, terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan Erick Thohir. Pernah berkecil hati. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC.
untuk beberapa habis, keputusan habis dalam pertandingan ini. Kami Pak semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus kabel untuk kuat memberikan ini yang terbaik di dua pertandingan fase grup berikutnya. Nih, tengok, masih lagi sempat bagi semangat kan Pak Erick Thohir nih. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat satu merah habis. Kibar mesti enggak akan. Habis. Kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada dua game. Kita harus fight. Ada dua game lagi, guys. Yo. Tadi kalian main bersembilan fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, media semua sama. Hoi, betul. Same spotting. All the netizen, all the media is all behind us. But we still have to give. Come on. Pak Erick Thohir juga lah ketua umum yang spotting. Jadi itulah serba-serbi menarik soal bagaimana para penggemar timnas Indonesia dibuat marah atas banyaknya keputusan kontroversial dari wasit di laga Qatar kontra Indonesia. Mulai dari kartu kuning kedua Ivan Jenner yang membuatnya harus pergi dari lapangan, tackle horror yang dilakukan Saifuldin Hasan kepada Witan Sulaiman. Di sini terlihat bahwa Hasan melakukan tackle yang sangat keras kepada Witan yang sedang melakukan serangan. Tapi wasit hanya menghajar Hasan dengan kartu kuning saja setelah sempat mengambil kartu merah. Hingga Begitulah kekuatan netizen ya, plus 62. Jadi bila melihat ya, power of netizen 62 ini adalah fenomena aktivitas digital yang kerap dilakukan warganet Indonesia dalam berkomentar untuk isu-isu yang tertentu, seperti yang telah berlaku baru-baru ini ketika wasit berlaku curang ya. Dia curang dalam membuat keputusan, dia menyebelahi pihak Qatar. Jadi memang sangat kelihatan ya apa yang telah dilakukan oleh wasit itu betul-betul berat sebelah. Jadi permainan semalam, perlawanan semalam, apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong seperti komedi ya. Jadi berpenat lelah pemain-pemain timnas latihan, lepas tu membawa pemain-pemain dari klub mereka dari jauh-jauh untuk datang memperkuatkan timnas Indonesia, tetapi akhirnya diperlakukan seumpama itu. Nah, mereka akan merasa bagaimana tindakan yang agresif yang telah dilakukan oleh netizen plus 62 ini. Saya pernah melihat dan juga membaca tentang fakta netizen plus 62 ini. Ketika itu suatu masa dahulu, Microsoft pun dia punya ruang komentar tertutup ya, dikarenakan oleh begitu ramainya netizen plus 62 ini menyerang. Inilah kekuatan yang menjadi benteng pertahanan timnas Indonesia ketika dicurangi. Jadi ramai yang memberi dukungan, memberi sokongan terhadap timnas Indonesia. Jadi sekarang mereka baru tahu beginilah kekuatan Indonesia. Bukan saja kekuatan dari segi sepak bola, tetapi rakyatnya bersatu padu ya, memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia ketika AFC kehilangan kendali atas media sosialnya. Apa yang telah dilakukan oleh netizen Indonesia ini, mereka menyerang akaun-akaun yang berkaitan dengan AFC. Jadi perkara ini sekurang-kurangnya dapat memberi satu message kepada pengurusan AFC agar melihat balik ya, bagaimana mereka meletakkan wasit-wasit itu. Biarlah wasit-wasit yang dipilih itu berlaku adil supaya permainan itu tidak ada keriuhan seperti apa yang berlaku baru-baru ini. Jadi itulah warga net Indonesia beramai-ramai ya melayangkan protes lantaran terhadap kejadian yang mana wasit yang telah mengendalikan perlawanan menentang Qatar baru-baru ini berlaku curang. Jadi guys, hati-hati dengan warga net plus 62 ini, karena mereka apabila marah, mereka ini ada satu grup ya, satu grup yang sekiranya mereka serbu satu page begitu kan, beramai-ramai, sehingga kan boleh tutup akaun yang dimiliki oleh orang-orang tertentu ataupun page-page resmi yang berkaitan dengan apa yang mereka suarakan. Jadi guys, itulah kekuatan Indonesia
apabila mempunyai jumlah penduduk yang ramai, apabila ramai fans yang begitu fanatik ya terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi semoga dengan protes yang dilakukan oleh warganet ini dapat memberi kesedaran kepada pihak tuan rumah juga, kepada wasit, agar tidak lagi melakukan perkara yang sama terhadap pasukan-pasukan yang lain. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Memang terbaiklah ini apa netizen 62 ini yang bekerja untuk untuk mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang akan dilakukan oleh wasit ini di masa akan datang. Jadi sekurang-kurangnya perkara seumpama ini tidak akan dilakukan lagi, kerana netizen 62 ini telah memerhati bagaimana kelakuan mereka dalam memberi satu-satu keputusan. Jadi itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi guys. Semoga pasukan timnas Indonesia selepas ini tidak berputus asa, dan Malaysia sentiasa mendukung, memberi sokongan yang padu terhadap pasukan timnas Indonesia. Saat ini apabila diperlakukan seumpama ini terhadap timnas Indonesia, warga Malaysia dan Indonesia bersatu hati ya, memprotes apa yang telah dilakukan oleh wasit terhadap pasukan timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.